apa boleh saya sampaikan ke Kanjeng Nabi ini? Seandainya umat semakin nikah ajal dan bikma tanah entar ke kota Madinah untuk mengucapkan rasa terima kasih ke Kanjeng Nabi, sama sekali tak bekal membalas kita anyamah amator sekelangkong mator so'on ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Para sahabat bingung, melis apa ke Kanjeng Nabi ya? Mun melis dunia, dunia citaki kan kui Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi betetia pejabat paling teki betetia raja, Kanjeng Nabi tak ndak ke kerajaan. Kanjeng Nabi tak ndik apa-apa, Kanjeng Nabi tak ndak ke apa-apa. Akhir Allah subhanahu wa ta'ala menjawab atas apa kebingungan dari para sahabat untuk membalas budi ke Kanjeng Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah meminta apapun pemberian darimu, tidak menuntut apapun dari kalian semua. La as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta balasan, imbalan, bayaran. Satu yang aku minta, illal mawaddata fil qurba, tangkerabut cintain, peseneng ke tangkerabut. Illal mawaddata fil qurba, toronan Kanjeng Nabi riyah, peseneng, pecinta. Perintah Al-Quran ini kebenar perintah Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi tak nuntut nikah. Hormatin tang keluarga, cintain tang keluarga, enten Allah Ta'ala senyoro. Lo terus sampean ngocak, memang kita kewajiban sebagai umat Islam mencintai habaib, mencintai keluarga Nabi, tapi jangan disalahgunakan. Salahgunakan dek rem, maring baca perintah agama ya. Ini perintah agama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil tok, bukan hasil MPR, keputusan kepres, bukan. Rabbus samawati wal ardin, Allah Subhanahu wa Ta'ala senyoro untuk mencintai kerabat Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi. Baca Al-Qur'an, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Cuma situng saya pentabi Kanjeng Nabi, kau tak minta dunia nak kake, tak narik pajak ke beun. Tak minta apa-apa kau dari dunia nak kake. Situng setitang permintaan perintah Gusti Allah nika. Al mawaddah fil qurba, cintain tang kerabat. Sayangin tang family. Mun sampean tak bisa cinta de kekerdurine Kanjeng Nabi, tak bisa mencintai keluarga Kanjeng Nabi, minimal tak usah cacat, tak usah nye. Bene kelas sama bene. Al-Qur'an diturun ke Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala pun mari kepangki di Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ari keluarga Kanjeng Nabi semari ketemu di Gusti Allah. Sahibul Qur'an. Kanjeng Nabi sandi Al-Qur'an, ada Kanjeng Nabi ada Al-Qur'an. Cek norok bunte orang sing gak nikah. Mun sampean tak bisa ta'zim, ahormat, minimal cek beci cukup bis. Kanjeng Nabi tak nuntut kulit sampean soro meri ruam meri renten, cintain titik. Tak usah urunan nabri, tak usah. Cintain kerabat Gusti Kanjeng Nabi. Enggak nih keperjuangan Kanjeng Nabi. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Mun sini ke Gusti kula tak ridho, kula tak nerima, mun salah situng umat kau lagi berada neraka Gusti. Angkes lagi kapi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik para teman-temanku sekalian, para subscriberku, para netizen yang budiman, saya akan menanggapi ceramah daripada kiai tersebut. Saya sepakat dengan ayat yang disampaikan kiai tersebut. Akan tetapi, siapa keluarga Nabi? Siapa keturunan Nabi? Bukankah para kiai keturunan Wali Songo di Indonesia ini, khususnya yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, sudah terverifikasi, baik secara data maupun tes DNA? Apakah sampean kiai juga sudah mengamalkan apa yang sampean ucapkan kepada keturunan Wali Songo? Saya yakin tidak, karena dari awal ceramah sampean itu mengangkat nama habaib yang jelas belum terbukti secara data dan belum terverifikasi secara ilmiah. Itu yang pertama.
Yang kedua, ayat tersebut adalah surat Asy-Syura ayat 23. Memang benar secara tekstual artinya Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminta upah atau bayaran. Yang Nabi minta adalah menjalin kasih sayang dalam bingkai kekeluargaan kepada keluarga Nabi. Sebab keluarga kerabat Nabi adalah keluarga dan kerabat kita selaku umat Nabi. Lalu, apakah mereka, para habaib itu, menganggap kita keluarga? Tidak, mereka tidak menganggap umat Nabi sebagai keluarganya, tapi sebagai muhibbin, para pecinta. Memang bagus sebutan kalimatnya, yaitu muhibbin, para pecinta, tapi prakteknya umat diperbudak. Dan mereka memperbudak umat atas nama nasabnya, dan itu fakta dan realita di lapangan. Yang ketiga, mari kita simak bagaimana keluarga Nabi dan anak cucu Nabi sikap, perilaku, tutur katanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kepada Muawiyah dan Yazid. Dan bagaimana sikap Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain terhadap Ubaidillah bin Ziyad, sang eksekutor ayahnya, Sayyidina Husain. Apa ada kisah beliau semua memprovokasi umat untuk mencaci maki, memfitnah, dan untuk menggulingkan pemerintahan Yazid bin Muawiyah? Tentu saja tidak ada. Jadi, sampean pahami dulu kronologi dan sebab-musababnya, Kiai. Jangan menabu gendang sebelah supaya tidak terdengar sumbang suaranya. Demikian ya. Tanggapan saya, salah kurangnya mohon maaf. Salam hormat takdim saya, Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.